Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Vicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama datang dari akun Instagram Mom Aiting. Dilansir dari instastorynya Mom Aiting, besok mau lebaran, alhamdulillah wajib tes swab. Ayu Ting Ting mawar, dan dari RSU Bunda Margonda. Dan di sini terlihat ya, di sini ada Ayah Ojak, kemudian juga ada Mawar dan Reza Carlos serta Mom Aiting dan semua keluarganya di tes swab ya. Dan di sini juga Mom Aiting memberikan hampers lebaran ya, RSU Bunda Margonda. Terima kasih. Email dan Rahmawati, terima kasih ya, mohon maaf lahir dan batin. Dan informasi selanjutnya nih, yang lagi bahagia banget kayaknya semeringah nih, yang lagi dapat hadiah lagi nih dari Ivan Gunawan. Wow, banyak sekali ya yang Ivan Gunawan berikan untuk Ayu Ting Ting di hari lebaran ini. Baru saja kemarin Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah berupa baju lebaran sekeluarga, dan hari ini Ivan Gunawan memberikan paket hemat MS Glow ya by Ivan Gunawan. Dan dilansir dari Sri Ramdana 2, kiriman dari Mamas banyak banget ya. Kata Ayu, dia dapat kiriman dari Mamas lucu banget, salpok sama kata omwahnya. Dari Evi Mursalim, omwah juga. Kemudian juga dari Mary Cirebon mengirimkan 5 epotik love untuk Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Wow, luar biasa ya. Dan di sini kita akan melihat nih informasi selanjutnya ada di Brownies TV ya. Di sini Brownies TV kehadiran bintang tamu yang luar biasa, bintang tamu senior yang selalu warawiri di layar kaca Anda tentunya. Brownies manis hari ini dihadiri oleh Desi Ratnasari, Nikita Mirjani dan Ajil Dito. Pastinya membuat spesial banget ya hari ini, karena ada Desi Ratnasari dan ada Nyai Nikita Mirjani. Hebohnya seperti apa? Yuk saksikan ya. Kali dengan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan, di sini terekam kamera ya. Kebahagiaan Ayu Ting Ting nih dekat dengan Ivan Gunawan. Wow, di sini kita bisa lihat ya, kedekatan antara keduanya sudah tidak diragukan lagi. Apakah ini cinta atau hanya sekedar sahabat saja? Doa yang terbaik deh untuk Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Apapun yang terjadi, semoga semuanya baik-baik aja. Nah, dan baju ini pemberian dari Ivan Gunawan nih hari ini, cantik banget bukan? Pas banget dengan warna kulit dan juga postur tubuh dari Ayu Ting Ting. Pokoknya untuk semua kebutuhan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan paling tahu deh ya. Love you untuk Ivan Gunawan. Dan dilansir dari I Lovers, di sini menuliskan bahwa bahagia ya, I love you Ayu Ting Ting. Sontak dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat dan fans ya, mendoakan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Dari Najmah Lutfiah, aku bahagia banget lihat kemesraannya Ayi Gun, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan. Dari Desi R6, semoga dilancarkan segala urusannya, semoga bahagia selalu Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting. Ivan Kenzo, terharu aku lihatnya. Wow, banyak sekali ya yang suka dengan kedekatan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Kemudian dari I Love Her So Sweet, gandengan terus. Buat hater, itu baju dari Ivan Gunawan, free part, bukan plagiat-plagiat punya emak lu, jelas titik. Wow, ada yang marah nih ya, karena memang baju tersebut bukan plagiat, tapi memang dikasih sendiri oleh Ivan Gunawan khusus untuk Ayu Ting Ting. Kemudian dari yang sahabat Gendis Mania 9809, alangkah bahagianya mereka berdua ya, saling sayang, satu ganteng, satu cantik, sama kaya. Apalagi yang cowok dah tajir melintir, love untuk Ivan Gunawan. Doakan yang terbaik ya untuk Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Pokoknya semuanya yang terbaik deh untuk mereka berdua. Dan di sini Brownies TV mengucapkan juga selamat hari lebaran minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir dan batin.
Fatin. Semua kru yang bertugas di Brownies TV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan hari lebaran untuk kita semua dan terutama untuk para host Brownies TV. Semoga sehat selalu ya, mendapatkan Idul Fitri yang benar-benar Idul Fitri. Amin ya robbal alamin. Di Brownies TV tadi siang, Ayu Ting Ting berperan sebagai Cinderella yang sangat cantik sekali ya, sekaligus Ibu Pri nih yang menasehati Nikita Mirjani supaya jangan marah-marah lagi. Pokoknya seru banget deh ya Brownies TV hari ini, karena selain ada Nikita Mirjani, di sini juga ada Desi Ratnasari. Sehat selalu untuk semuanya. Dan di sini Brownies TV, terima kasih manis yang sudah nonton Brownies hari ini. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga untuk Brownies TV, semoga semakin jaya. Dari Govi 2811 Wendy, ngakak banget bener banget kata Ayu Tinting. Nyai mulut doang suka ngomel-ngomel, hatinya mah baik banget. Dewi Adin 13 Kak Wendy lucu bingit. Di sini Ayu Tinting dan Wendy sedang berperan ya. Lucu banget deh kelakuan dua gokil ini, seru abis. Sehat selalu ya untuk semuanya dan selamat hari lebaran untuk semua tim Brownies TV, sehat selalu. Tak hanya di Brownies TV, Ayu Tinting sekarang juga lagi live ya di acara Pas Buka. Jadi bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan Ayu Ting Ting nih terakhir di episode terakhir di Pas Buka hari ini ya jam 16.30, saksikan nih lagi live ya Ayu Ting Ting bersama Wendy Cagur dan juga Andre Taulani di acara Pas Buka. Pas Buka episode terakhir nih pastinya seru banget. Jadi bagi sahabat semua yuk tonton langsung nih ya di Trans 7 pastinya. Dan di sana juga pasti akan ada bintang tamu yang sudah dipersiapkan yang membuat acara Pas Buka semakin keren habis. Oke sahabat, ini saja ya informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore, selamat berbuka puasa, dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.